Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz, channel Faiz Abbas. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel Ustaz ni, minta tolong support Ustaz, subscribe dan komen best di ruangan komen video ini. Okay? Baik, hari ini kita punya tajuk kita pada hari ini, Qiyamuhu binafsihi ini ialah salah satu sifat 20 yang wajib bagi Allah. Sifat Allah yang 20 yang binafsihi ini ialah salah satu sifat dia. Kan ada lagu raihan Allahu wujudki dan baqa'mu khalafatuhu bil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Qiyamuhu binafsihi ini ialah salah satu sifat wajib bagi Allah. Okey, apa itu qiyamuhu binafsihi? Qiyamuhu, pengertian qiyamuhu binafsihi iaitu Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala tak memerlukan sesiapa untuk dia berdiri. Allah Ta'ala tak memerlukan makhluk yang dicipta untuk dia berdiri. Allah Ta'ala tak memerlukan orang untuk dia berdiri. Allah Ta'ala dia berdiri dengan sendirinya. Dia tak memerlukan sesuatu, tak berhajat kepada sesuatu untuk dia berdiri dengan sendirinya. Okey. Sifat mustahil. Okey. Sifat mustahil itu sifat lawan dari kepada qiyamuhu binafsihi ni. Sifat mustahil ni qiyamuhu bi ghairihi. Maksud dia berdiri dengan yang lain. Ini mustahil bagi Allah berdiri dengan yang lain. Maksud dia mustahil bagi Allah memerlukan seseorang, sesuatu makhluk yang dicipta untuk dia berdiri. Adalah sifat mustahil bagi Allah. Qiyamuhu bi ghairihi lawan qiyamuhu bi nafsihi ni, qiyamuhu bi nafsihi ni lawan dia ialah qiyamuhu bi ghairihi. Okey. Hukum beriman dengan sifat qiyamuhu nafsihi. Oleh kerana qiyamuhu bi nafsihi adalah salah satu sifat 20 sifat wajib bagi Allah, dan kerana itu jadi kita wajib beriman dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi. Wajib sebab ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksud dia Allah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluk. Ini adalah dalil nakli. Ini dalam Surah Al-Baqarah ayat 255. Ini biasa, semua biasa baca kan ini, ayat ni. Ini adalah potongan sedikit, potongan daripada ayat kursi. Ayat kursi kan bermula Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Inilah akhir ayat. Ini adalah potongan sedikit, potongan daripada ayat kursi. Kita hafalkan ayat kursi. Baik. Kesan beriman dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi. Kesan dia, okey, kita tengok apa dia kesan bila kita beriman dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi. Apa dia kesan dia? Mengakui keagungan Allah Ta'ala dapat mempertingkatkan iman, tunduk dan patuh kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah. Inilah kesan-kesan dia. Dia akui Allah ni maha besar, Allah ni maha kuasa, Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Dapat mempertingkatkan iman. Ya, itulah, kita dapat mempertingkatkan iman kita bila kita beriman dengan sifat qiyamuhu bi nafsi, sifat Allah berdiri dengan sendirinya. Dia tidak memerlukan sesuatu untuk berdiri. Tunduk dan patuh kepada Allah. Maknanya kita ni hidup kat dunia ni hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mengharapkan pertolongan Allah. Apa-apa yang kita buat kat dunia ini, kita hanya harapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
itu saja. Belum usah akhiri, dan bagi tahu sesiapa yang belum subscribe, tak punya channel ni, tolong subscribe dan tolonglah komen-komen yang terbaik ke best ke di dalam ruangan komen. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.